eksekutif sampai sumbu legislatif gitu. Nah, kita sana, Pak. Kemudian gedung yang Bapak lihat yang tinggi-tinggi ini Kemenko Sat langsung. Kantor Kemenko, Pak, ini ada Kemenko 1. Kita khususnya Angkatan Udara akan melihat kesiapan lanut kita yang akan mendukung kegiatan di bulan Agustus tahun 2024 ini untuk pelaksanaan 17 Agustus 2024 di mana IKN. Tentunya akan melihat kesiapannya lanut kita yang ada di baik itu di Balikpapan maupun sekitarnya untuk baik kesiapan personelnya, alutsistanya, kemudian pendukungnya dan infrastrukturnya yang ada di sini. Sehingga saya juga pengen melihat nanti lanut kita yang akan dibangun di IKN itu sendiri tentunya akan bekerja sama dan koordinasi dengan kementerian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kementerian yang lain dalam hal ini Kementerian Pertahanan, kemudian kementerian-kementerian yang lain yang akan ada kaitannya dengan TNI Angkatan Udara. Untuk persiapan upacara sendiri akan berapa lama, Jenderal? Kalau persiapan tentunya kita sudah siapkan dari saat ini ya, nanti pesawat-pesawat, baik itu alutsistanya, baik itu personilnya yang akan mengikuti upacara, semuanya disiapkan dari jauh-jauh hari dari saat-saat ini kita siapkan. Akan ada berapa pesawat yang akan direncanakan? Kalau jumlahnya nanti sedang kita atur, kemudian karena itu menyangkut kesiapan infrastruktur atau pendukung yang ada di lanut sekitar IKN sendiri. Tentunya kita akan besar, menyaikan kan kita juga banyak alutsista-alutsista baru yang TNI Angkatan Udara miliki saat ini, nanti akan ditampilkan di sana, tentunya itu yang kita laksanakan. Thank you.